lagi ya, cerita lucu, oke? Ceritanya begini. Kakek Parjo pergilah ke dokter. Kakek Parjo usianya udah 72 tahun ya, cukup tua ya. Pergi ke dokter. "Dok," dia bilang, "kok kaki saya sebelah kiri sakit banget ya? Aduh, saya pakai jalan gak enak." "Oh, itu kakek kayaknya kena penyakit reumatik." "Loh, penyakit reumatik itu apa ya?" "Saya gak ngerti." "Artinya penyakit reumatik itu disebabkan karena usia kakek yang sekian, sehingga sendi-sendi itu kaku dan tidak bisa bergerak. Makanya kakek sakit sekali. Atau juga karena makanan, tapi karena usia." "Eh, dokter jangan coba-coba bohongin saya ya. Kaki saya juga yang sebelah kanan usianya 72 tahun, tapi gak ada apa-apa. Jadi kak, dokter jangan sembarangan ngomong ya." Waduh, susah ngejelasin sama orang tua, kakek-kakek ya, kita melawan itu gimana, namanya medis ya, nggak semua bisa begitu. Aduh, ya udahlah, ini pelajaran, jadi cukup-cukup harus sabar dan menghadapi orang tua yang kembali seperti anak kecil, oke?